Institut Agama Islam Negeri Madura semakin serius dalam mewujudkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Madura. Pada 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024, IAIN Madura menggelar asesmen lapangan sebagai langkah penting menuju pembukaan 3 program studi strata 3 pasca sarjana, yaitu Prodi Doktor Studi Islam, Doktor Pendidikan Agama Islam, dan Doktor Ilmu Syariah. Pada pelaksanaan ini, dihadiri oleh Asesor BANPT, Profesor Dr. Haji M. Sirozi MA, PhD, Guru Besar dari UIN Raden Fatah Palembang, dan Profesor Dr. Rahmani Wahyu Sururi MA, GMSI, Guru Besar dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Turut hadir juga Dr. Lukman Nugraha, Kasubdit Pengembangan Akademik. Dalam sambutannya, Rektor IAIN Madura menyampaikan bahwa pembukaan program studi strata 3 ini merupakan upaya strategis untuk memperluas layanan pendidikan tinggi di Madura. Beliau juga menegaskan pentingnya mempertahankan nilai-nilai dan identitas IAIN Madura. Sementara itu, Profesor Dr. Andes Haji M. Sirozi MA, PhD sebagai asesor utama memberikan apresiasi terhadap langkah progresif IAIN Madura dalam membuka program doktoral. Namun, ia juga memberikan catatan penting bahwa keberhasilan program S3 ini sangat bergantung pada pengelolaannya. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kaprodi Magister Hukum Keluarga Islam. Ayo kuliah di IAIN Madura!